Baiklah, N5 petang ini diteruskan dengan berita dari Kota Kinabalu, Sabah. Hendra Rais sudah bersedia di sana. Silakan, Hendra. Terima kasih, Nur Leila di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelulusan dan kemahiran generasi muda perlu diselaraskan dengan keperluan industri semasa untuk memastikan golongan tersebut mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Pada masa sama, sumber manusia berkemahiran juga perlu dipertingkat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglimah Haji Muhammad Syafie Haji Abdal optimis langkah tersebut mampu menarik lebih banyak pelabur ke Sabah seterusnya menyumbang kepada kepusatan pembangunan ekonomi negeri dan negara. Kita berharap usaha seumpama ini dapat kita tingkatkan untuk membolehkan supaya tenaga manusia, human resource yang kita perlukan untuk membangunkan negara kita dapat kita selaraskan dengan keperluan pasaran yang ada untuk menuju ke arah pembangunan yang jauh lebih mantap. Di pihak kerajaan katanya, usaha akan dilakukan untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor kepada generasi muda. Beliau bercakap dalam sidang media sempena Majlis Convocation College Community Negeri Sabah 2018 di Dewan Reflisia Politeknik Kota Kinabalu. Sementara itu, pelajar cemerlang yang ditemui berkongsi hala tuju pengajian mereka. Untuk masa ini, perancangan, saya sekarang bekerja sebagai teknisian biogas di Lepang Palm Oil Mill. Dan seterusnya, mungkin kalau saya sudah dapat tulisan begitu, dan saya akan mengambil lagi PJJ, bekerja lebih kurang bekerja sambil belajar, saya akan ambil bagi jurusan mechanical engineering. Buat masa ini, saya sekarang kerja di sebuah service center lah, untuk mendapat pengalaman dan juga ilmu pengetahuan dalam bidang saya lah. Kemungkinan saya akan sambung belajar di Politeknik, ambil bagian culinary. InsyaAllah kalau ada rezeki saya sambung. Seramai 679 graduan dari 8 Kolej Komuniti Negeri Sabah menerima sijil masing-masing dalam majlis ini. Daripada jumlah itu, 11 graduan merupakan golongan orang kurang upaya OKU. Berdasarkan rekod, keboleh pasaran graduan Kolej Komuniti Sabah meningkat kepada 99% berbanding 96% tahun lepas. Isu keselamatan Sabah merupakan tugas berat yang perlu digalas kepimpinan kerajaan negeri yang baharu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, keselamatan rakyat sentiasa menjadi tumpuan kerajaan negeri. Datuk Madius yang juga pemangku Presiden Pertubuhan PASOK Momogun Kadazan Dusun Murut Bersatu, APKO, berkata, sebagai parti yang bergabung dengan kerajaan baharu, APKO meletakkan isu keselamatan sebagai perkara penting untuk ditangani. Bapak Ketua Menteri dan ahli kabinet telah memberikan beberapa cadangan untuk memperkukuhkan lagi keselamatan di Pantai Timur, termasuklah untuk memindahkan pangkalan tentera di Lukawi dan kalau boleh yang di Kota Belud. Semuanya ini untuk memperkukuhkan lagi keselamatan di Pantai Timur. Datuk Madius yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian turut menekankan kepentingan keselamatan negeri dalam menggalakkan pelancong melawat Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung 3 tahunan parti itu di Tenom. Majlis turut menyaksikan penyertaan 342 anggota baharu ke dalam APKO. Isu tiga syarikat farmasi memonopoli industri perubatan di seluruh negara perlu dipandang serius untuk mengekang penjualan ubat-ubatan pada harga tinggi sehingga menjejaskan rakyat. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Stephen Wong Tien Fat berkata, menggesa seluruh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat ketiga-tiga syarikat terbabit yang dipercayai mengaut keuntungan RM3.8 bilion setahun daripada hasil ubat-ubatan. Tegas Stephen, harga ubat-ubatan yang tinggi bukan sahaja tidak munasabah, malah membebankan rakyat keseluruhan. I think the pharmacy is doing well. They have the experience, the expertise to work on. Tapi if the medicine come in, the so costly, what can they do? What can they do? I think this is a thing that I personally feel that is very bad, you know, very bad for the people. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Sabah 2018 di Kota Kinabalu.
Turut hadir Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Sementara itu, Ketua Cawangan Amalan dan Perkembangan Farmasi, Victor Lim, yang ditemui berkata, pelantikan duta kenali ubat anda memberi impak besar terhadap kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan yang lebih selamat. Setakat ini yang kita lihat sangat memberangsangkan. Duta-duta kita sekarang ini boleh sudah memberikan taklimat asas tentang penggunaan ubat-ubatan daripada latihan yang mereka jalan itu. Dan sangat berkesan. Sehingga kini, seramai 63 duta dilantik di negeri ini untuk memangkin perubahan tingkah laku komuniti selain menyampaikan maklumat berkaitan ubat-ubatan kepada orang awam. Kebajikan ekonomi antara perkara asas bagi sesebuah kerajaan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ia meliputi urusan pembangunan ekonomi, peningkatan kekayaan negeri dan negara, agihan kekayaan secara setara kepada semua golongan serta penguasaan dan akses kepada sumber alam dan ekonomi secara seimbang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal bagaimanapun berkata proses tersebut hanya boleh dicapai dengan kesejahteraan sosial dalam negeri selain kemudahan-kemudahan asas berbentuk fizikal, air, elektrik dan pengangkutan. Selain itu, usaha tersebut juga memerlukan sokongan rakyat berpendidikan, berkemahiran, rajin dan kreatif serta bersemangat memajukan diri dan membangunkan negeri dan negara. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan pelancaran program motivasi kelas dunia, motivasi menyeluruh di empat dimensi meliputi emosi, minda, kalbu dan rohani EMQR di Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Muhammad Muhammadin. Mengenai program tersebut, Datuk Syafiee mahu semua kementerian menyokong program berkenaan untuk meningkatkan motivasi warga kerja dan berharap program ini diperluas ke semua peringkat institusi pendidikan. Lebih 100 orang menghadiri program anjuran bersama Global Systematic Education, Kerajaan Negeri, UMS dan Pertubuhan Islam seluruh Sabah ini. Sekian berita dari Sabah untuk N5 petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan.